Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi Jama'ana al-huda al wa tukam. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang mengumpulkan kita Karena petunjuk dan hidayahnya Ini yang perlu Sering kita renungkan bersama Kita kumpul kenapa? Ada sintakwa Bukan karena Allah Kelak pada hari kiamat akan jadi permusuhan Allah mengatakan tentang hari kebangkitan itu yauma ya mar'u min akhi Wa ummihi wa abihi Wa sahibatihi wa bani pada hari dimana orang itu akan kabur dari saudaranya sendiri. Kita lihat kalau bicara si sesa mungkin tiga bersaudara. Kelak pada hari kiamat nggak akan saling kenal. Yang akan yang akan terjadi itu kabur. Takut. Takut saudaranya nuntut dia. Wa ummihi wa abi. Dari bapak ibunya pun gak kenal, gak mau kenal. Dia boleh jadi bapaknya cari anaknya, sebagaimana kelak di Padang Mahsyar itu bapaknya Nabi Ibrahim. ke sendiri itu ada di kakinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya menendang. Jadi pada hari itu anak akan kabur dari bapak ibunya yang kalau anak-anaknya. Maka kita perlu bertanya, kalau perkumpulan kita karena hobi yang sama atau karena pekerjaan yang sama. Kita lihat nih mungkin teman-teman di Sesa kumpul karena memang sama-sama satu satu hati apa satu pekerjaan itu kepentingan. Maka bagaimana sekarang kita merubah kumpulnya kita itu karena Allah. Maka perlu adanya kajian-kajian yang tidak membicarakan tentang kepentingan tapi membicarakan tentang Allah azza wajalla. Allah mengatakan al akhilla yauma idin ba'dhum li ba'din adu Orang yang saling mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusnah maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd Jamaah hari ini tanggal berapa? Udah pertengahan bulan Syawal. Jadi kira-kira kita sudah meninggalkan Ramadan setengah bulan. Kayaknya kita memang perlu duduk bermuhasabah ya. Apa yang kita dapatkan selama Ramadan? Kalau bicara 25 itu mau bercerai. Coba. Mau bercerai. Akhirnya curhat mereka. Anak ngomong kenapa ibu? Ustaz anak digolimin Ustaz sama suami ana dulu. Ustaz. Dan sekarang suami anak sudah tua. Sudah. Gak mampu lagi mendolimin istrinya seakan-akan. Dan dia butuh sama istri, nggak mampu lagi mendolimin istrinya seakan-akan. Dan dia butuh sama istri. Maka di antara prinsip pertama kita mempertahankan rumah tangga, menjaga rumah tangga. Ini yang pertama adalah bertakwa kepada Allah SWT. Kalau kita lihat Ramadan kemarin tujuannya apa? La'allakum tatakun. Jadi semoga kita semua di bulan Ramadan itu bawa bekal yang banyak isi bensin full untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebagian kita di bulan Ramadan ternyata nggak maksimal. Sehingga bekal takwanya itu kurang. Baik, di bulan syawal masih ada. Tempat-tempat untuk melengkapi bekal kita. Salah satunya puasa syawal. Coba kita puasa syawal Gak wajib memang Gak wajib Itu hanya amalan sunnah Tapi ternyata amalan sunnah ini Dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla Rasul SAW berusaha menjaga umatnya Lepas dari Ramadan Bukan berarti udah kita gak usah puasa lagi Disuruh puasa 6 hari di bulan syawal Nanti lepas syawal Ada lagi puasa di bulan Dhul Puasa apa? Puasa tiga hari paling tidak Kalau bisa kita puasa tanggal 13 14, 15 Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian nanti masuk bulan Dhul Hijjah Masya Allah di situ ada 10 awal Dhul Hijjah ya. Dan Bulan Syawal Dhul Qa'da Dhul Hijjah Ini termasuk bulan apa? Bulan Haji Jadi bulan Haji itu tiga bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bicara takwa ini apa makna takwa jemaah? Kita mungkin udah bosan dengar takwa ya, takwa lagi, takwa lagi. Tapi ternyata memang Allah Azza wa Jalla mewasiatkan kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang dengan satu satu wasiat, anittaqullah. Kalian takutlah sama Allah SWT Takwa itu artinya hidup ikut aturannya, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Bagaimana kita akan dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau kita nggak belajar? Maka, bagi yang ingin bertakwa, mau tidak mau harus belajar, dan alhamdulillah, Anda lihat teman-teman juga semangat belajar walaupun sudah sepuh, walaupun sudah tua, walaupun mungkin dia ya bentar lagi udah mau meninggal dunia. Ada cerita seorang ulama ahli hadis. Ketika dia sekarat, sudah mau meninggal dunia. Tahu-tahu yang menjenguk itu menyebutkan hadis Nabi SAW ketika menyebutkan hadis nabi dia langsung ngambil dari bawah bantalnya itu kertas sama pulpennya dia catat itu kata yang membusuk dia engkau masih mencatat ilmu itu sedangkan kau boleh jadi bentar lagi mau meninggal dunia iya lebih baik aku berjumpa dengan Allah dengan tambahan ilmu ini daripada ilmuku gak tambah jadi ternyata tambahan ilmu itu tambahan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan utul Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan yang dikasih ilmu diangkat beberapa derajat. Maka kalau ingin rumah tangganya harmonis, maka laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan. Ketika datang seorang kepada Hasan al-Basri, dia konsultasi sama Hasan al Basri karena dia hendak menikahkan putrinya. Banyak yang meminang, bingung orang tua kadang kalah dengan yang mana aku nikahkan putriku. Hasan Basri hanya kasih satu kriteria. Dia mengatakan, illa Engkau jangan menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Terserah dia mau kaya, mau miskin, dia mau punya pekerjaan tetap, belum punya pekerjaan tetap, syaratnya satu. Dia harus bertakwa kepada Allah. Kenapa? In ahabbaha akroma Kalau suaminya cinta sama istri, istrinya ama putrimu ini, maka dia akan memuliakan putrimu. Wa in lam yuhibba kalau ternyata suaminya nggak cinta sama putrimu. Jadi boleh jadi rumah tangga itu dibangun bukan karena cinta. Mungkin dengan perjalanan hidup sang suami nggak suka sama istrinya. Kata Hasan Basri, Lam yadlimha. maka suami tidak akan mendolimi putrimu. Kenapa? Karena dia takut sama Allah. Dia takut dihisap sama Allah. Dia takut hari kiamat di persidangan ternyata yang dia hadapi istrinya dia sendiri. Boleh jadi cuman Di hari kiamat nanti ternyata di persidangan itu Yang kita hadapin istri kita sendiri Dia mengatakan kepada Allah zawji. Ini suamiku ya Allah Dia suka memakiku ya Allah Dia suka menjelek-jelekkan aku Dia kalau marah kadang kalah Ucapan yang kotor dia ucapkan kepadaku aku ya Allah. Mungkin suami lupa tapi biasanya perempuan itu mengingat maka bagi para perempuan jangan suka mengingat kejelekan suaminya ingatlah kepada kebaikannya. di surat at-tolak ya surat at ini surat yang isinya tentang perpisahan ternyata di surat at ini Allah sebutkan takwa lima kali di surat at -tolak. Suratnya mungkin satu halaman setengah ya. Kenapa? Karena takwa ini akan memberikan buah yang indah dalam kehidupan. Kalau orang tuanya bertakwa, insya Allah anak-anaknya dijaga sama Allah. Apalagi di masa yang penuh dengan fitnah. Ya. Kita semua tahu cerita di surat Al-Kahfi. Bagaimana Allah mengirim Nabi Musa dan Nabi Khidir atau Khadir itu dikirim untuk renovasi bangunan yang hendak roboh. Kenapa disebutkan sebabnya? Wa jidaru fakana li fil Madinah. Itu yang namanya bangunan itu itu milik dua anak yatim yang hidup di kota. Di bawahnya itu ada harta tersimpan milik mereka. Jadi dulu orang nyimpen duit di mana? Di dalam rumahnya digali Jemaah. Karena kebanyakan rumah dulu itu nggak pakai, nggak pakai ubin ya. Dan itu kelebihan rumah dulu Jemaah. Jadi nggak perlu anak kecil pakai pampers, pakai apa. Karena dia mau kencing ya kencing diserap sama. Kalau sekarang kan enggak, itu tersimpan di sana. Apa kata Khadir menceritakan Wakana Abu Bapaknya dua anak yatim ini orang soleh Orang yang bertakwa kepada Allah Maka gak perlu takut dengan masa depan anak-anak kita Tatkala kita bertakwa kepada Allah subhanahu ta'ala Umar bin Abdul Aziz Ketika dia mau meninggal dunia Dia mau meninggal dunia posisinya sebagai khalifah Khalifah masih punya wewenang ya untuk menjadikan anaknya gubernur di kota ini, jabat ini itu. Biasa yang namanya penguasa kan dia ingin mengamankan anak keturunannya. Umar bin Abdul Aziz ketika dia mau meninggal dunia datang tuh pejabat-pejabat negara mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, anak-anakmu ini lu lo miskin lo semuanya." Disebutnya anaknya lima apa enam kata dia. Kalau engkau wasiatkan kepada mereka, ini kesempatan engkau masih berkuasa gitu loh kata Umar bin Abdul Aziz inna alkitab sesungguhnya pelindungku itu adalah Allah yang menurunkan Al-Qur'an salihin dan Allah akan melindungi orang-orang yang soleh Artinya Umar bin Abdul Aziz menyampaikan kepada anak-anaknya, kalau kalian orang soleh jangan takut. Allah akan lindungi kalian. Tapi sebagian orang tua kan kalau bicara anak, dia itu akan memikirkan harta. Oke boleh kau tinggalkan harta buat anak-anakmu. Tapi yang lebih penting bagaimana meninggalkan kesolehan buat anak-anak itu. Meninggalkan takwa buat anak-anak itu. Kalau bicara harta, Anda berjumpa dengan orang-orang yang dapat warisan miliaran berapa tahun kemudian jatuh miskin karena dia narkoba habis harta itu untuk foya-foya beda ya orang dapat warisan sama orang bekerja apa bedanya coba kalau orang bekerja dengan keringatnya dia itu sayang dengan duitnya ya allah aku ini dapat segini ini perjuangan tapi kalau dapat warisan dia nggak capek sama sekali itu perbedaan Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan Sesungguhnya Pelindung kekasihku adalah Allah Dan Allah akan melindungi orang-orang Dan betul Anaknya Umar bin Abdul Aziz Yang ditinggal mati bapaknya miskin Beberapa tahun kemudian Sekali sodakoh 80 ekor kuda Di jalan Allah Cuma, Orang kok berpikir kok bisa ya Itulah ketakwaan Kepada Allah Maka di surat abtolak ini di ayat kedua ya di akhir ayat kedua Allah mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan Barang siapa bertakwa kepada Allah Allah akan berikan solusi Yang ngasih solusi bukan orang tua Biasanya kadangkala kalau mau terjadi perceraian itu Anak konsultasi sama bapaknya, sama ibunya Lalu orang tua mengatakan udah nak nggak apa-apa nak kalau harus bercerai sudah bapak yang akan mencukupimu hilangkan perasaan itu bapakku manusia mungkin dia mati juga tapi Allah hayun lah ya mud. ketika seorang bertakwa kepada Allah dia yakin yang ngasih rizki bukan suaminya seorang suami juga seperti itu ada seorang suami yang diceraikan atau digugat cerai sama istrinya Padahal istrinya yang kaya raya sebenarnya. Akhirnya sang suami berpikir, ya Allah aku kalau bercerai nanti. Padahal istrinya nggak taat sama Allah. Sang suami ingin mempertahankan rumah tangganya karena urusan dunia. Akhirnya sang istri tetap gugat cerai. Ketika sang suami bertakwa kepada Allah, jangan takut. Allah yang akan kasih solusi. Maka dikatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Asalkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di surat tolak ayat keempat Allah mengatakan wa man min yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih kemudahan di urusan dia. Jadi ini prinsip utama dalam membina rumah tangga. Kita tahu kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. yang kedua berbuat baik ketika bergaul dalam rumah tangga. Kita itu disuruh berbuat baik kepada binatang, jemaah. Ya? Jangan bicara manusia, kepada binatang, kepada kucing, kepada burung, ya, kepada apapun dalam kehidupan ini yang hidup, yang bernyawa, bahkan kepada anjing pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi menceritakan tentang seorang pelacur yang diampuni dosanya, yang dimasukkan surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Bagaimana kalau dalam rumah tangga prinsipnya itu berbuat baik, artinya kadangkala dia mungkin tidak terlalu suka sama istrinya, tapi ya apa? Semoga anak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bergaul dalam rumah tangga itu ada yang namanya adil. Adil itu mengambil hak kita melaksanakan kewajiban wajib jadi dalam rumah tangga wajib suami itu memberikan hak istrinya dan dia 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 memberi hak istrinya dengan melakukan kewajiban dan dia menerima hak dia itu keadilan istri juga seperti itu dia melaksanakan kewajibannya dan dia minta haknya itu keadilan dan ini batasan minimal yang harus dilakukan tapi ternyata dalam agama kita kita disuruh berbuat baik berbuat baik itu ihsan inallah ya murubil ihsan itu bukan hanya melaksanakan kewajiban tapi menambahkan kebaikan contoh nih kita punya pekerja gajinya 2 juta kita tambahin 3 juta yang satu juta tambahan itu fabel yang 2 juta kewajiban kita Kemudian kita punya pekerja, mungkin dia bekerja dari jam 7 sampai jam 5. Lalu kita katakan, udahlah antum pulang jam 3 gak apa-apa. Dalam rumah tangga, kalau ini terjadi jamaah, Masya Allah. Jadi gak ada bicara tuntut menuntut. Yang ada seorang istri berbuat baik kepada suaminya, anggap ya anak kan kewajiban anak usah kepada suami anak. Anak kan nggak punya kewajiban sama mertua anak Ustaz. Betul nggak? Iya. Kalau bicara kewajiban, anak punya kewajiban sebagai seorang istri melayani suami. Apakah punya kewajiban melayani orang tuanya? Enggak. Tapi ketika seorang istri dia berusaha membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya, ini yang namanya ihsan. Dia mengerjakan sesuatu yang bukan kewajiban dia. Seorang suami seperti itu Apakah suami wajib berbakti kepada mertuanya? Bapak-bapak Bapak-bapak ini wajib berbakti sama mertua enggak? Enggak Wajib berbakti kepada orang tua Tapi ketika seorang suami berbuat baik kepada mertua istri Kepada ipar-iparnya dia berbuat baik Ini yang namanya ihsan Disitulah akan tumbuh cinta dan kasih sayang Maka tolong prinsip ini Jangan hanya berbicara Yang penting aku laksanakan kewajibanku Enggak Laksanakan kewajiban dan tambahkan kebaikan Buat mereka Biasanya rumah tangga akan jadi Diberkain sama Allah Subhanahu Taala Karena Innallaha yuhibbul muhsini. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik jadi dia melaksanakan kewajiban lalu menambahkan kebaikan lagi. Sampai dalam perceraian jamaah di surat Al-Baqarah ya ayat 237 di potongan ayat itu Allah menyebutkan wala fadla Kalian jangan lupa dengan kebaikan-kebaikan yang terjadi di antara kalian. Jadi khususnya mak-mak nih ya, ada perbedaan emak-emak sama bapak-bapak. Apa bedanya? Emak-emak ini kalau sakit hati itu langsung lupa sama semua kebaikan suami. Kayaknya suami nggak pernah, aduh nggak pernah loh Ana, Ana udah sabar nggak ngadepin dia. Emangnya suami nggak sabar? Iya jemaah. Jadi kadang kala ada perasaan aneh ini sabar. Loh emangnya suamimu gak sabar? Dia sabar juga tapi dia gak cerita. Padahal dia sudah berpikir anak mau ganti istri tapi ya Allah usah. Itu kadang kala suami seperti itu. Bahkan ada suami yang mungkin berpikir ya Allah kapan istri anak meninggal ya? Kok gak mati-mati? Boleh jadi itu terjadi Jamaah. Karena dia terbebani dengan istrinya. Tapi dia Tadi dia perintahkan berbuat baik, udahlah berbuat baiklah. Maka jangan yang Allah katakan, Wala saul fabla jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Jadi, kalau suami berbuat baik atau istri berbuat baik, catat kebaikannya itu di atas batu, diukir di batu zaman. Yang kalau ada hujan, kalau ada badai, tulisan itu tidak akan hilang. Tapi kalau suami berbuat salah, tulislah di atas pasir. Tulis, engkau nggak apa-apa, tulis nanti ya. Sebanyak apapun, bentar lagi tulisan itu akan hilang. Tapi ternyata kebalikannya. Suami kalau berbuat baik ditulis di atas pasir. Kalau berbuat jahat, Allahu Akbar. Itu dipahat di batu itu. <tuh> Makanya anak ini hampir nggak pernah dengar curhatan kebaikan suami. Jadi kalau suaminya baik, gak pernah curhat ya. Dia. dia curhat, saat Suami anak kayak gini, kayak gini. ya Allah ya. Kok sampai dapat suami kayak gitu nanti? Anak tanya, suamimu nggak ada kebaikannya? Ya ada lah ustad. Sebutkan kebaikan. Supaya imbang jama. Orang itu ketika melihat kepada keburukan yang ada dia nggak akan betah di rumah tangga. Makanya kita diperintahkan melihat kepada. Kebaikan Wala fadla Jangan dilupakan kebaikan-kebaikan antara kalian Kalau dosa lupakan tadi Tuh, Prinsip yang ketiga Bergaul dengan ma'ruf Ma'ruf ini Sebenarnya kesempurnaan dari prinsip yang kedua tadi Ma'ruf ini kebaikan yang mengikuti tradisi dan budaya Disesuaikannya Mungkin di Arab berbeda dengan di sini. Bagaimana memuliakan istri? Bagaimana memuliakan suami? Contohnya, apa yang harus dilakukan istri kalau suaminya pulang? Anda sering sampaikan, karena supaya perempuan nggak lupa ya. Ketika suami pulang kerja, apa yang seharusnya diucapkan oleh istri? Dari mana? Ngapain aja? Yang ada sakit hati suaminya. Bapak-bapak ini cuma nyimpen aja ya. Ya Allah kata dia. Sabar anak dapat istri kayak gini. Anak masuk rumah. Assalamualaikum. Ke Kemana istri anak ya? Lihat tahu-tahu dia sedang masak. Eh udah datang bang. Insya Allah. Masa datang salaman sama suaminya disambut. Tanyakan kepada suami. Mau yang panas apa mau yang dingin. Masya Allah jemaah. Anak tadi masuk sini langsung dikasih menu. Masya Allah Ana di rumah kayak nggak pernah dikasih menu gitu ya. Siapa suami yang kalau di rumah dikasih buku menu? Kan hampir nggak pernah kan jemaah. Artinya bagaimana sekarang seorang istri kalau suaminya datang, bang, fatul. Dia duduk sampai bingung yang mau milih yang mana gitu lah. Kan sekarang tinggal order jemaah. Iya, nggak harus dia dia yang masak nggak tinggal orang siap bang. 10 menit datang sudah siap. Allahu Akbar Itu ma'ruf. Jadi kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang sesuai dengan budaya ya. Kemudian kita punya istilah yang sebenarnya nggak baik istilah itu, tapi itu realita. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal tetangga juga sama. Yang lihat rumput dia nggak hijau, yang lihat rumput kita yang hijau gitu sama. Kenapa? Karena banyak di antara kita itu khususnya mak-mak ini kalau bersolek itu kalau mau keluar rumah. Kemarin ana dapat informasi dari temannya yang ana baru baru sadar juga ya. Dia mengatakan Ustadz Kebanyakan negara-negara kapitalis ini mereka jualan, mereka ingin Bagaimana orang-orang ini membeli jualan mereka? Di antaranya pasar mereka adalah perempuan, dan pasar paling laris itu saat kosmetik dan perawatan. Ust. Kalau perempuan ini bersolek hanya di dalam rumah, maka nggak akan butuh banyak ruse. Artinya kebutuhan kepada kosmetiknya nggak banyak karena dia hanya dalam rumah. Maka bagaimana mereka membuat perempuan ini keluar rumah harus pakai kosmetik? dan itu dibutuhkan banyak dia beli mungkin setiap bulan ya maka nasihat anak kepada para wanita kalau ingin bicara ma'ruf ini karena Nabi ketika ditanya wanita yang paling baik apa kata Nabi saw Allati idza nadarta ilaiha yang kalau engkau memandang menyenangkanmu gimana suami ini ketika lihat istrinya ya Allah lupa sama semua beban tapi kadang kala suami melihat lihat istrinya Kepengen tutup pintu lagi dia. <SILENCIO> <SILENCIO> dia ah. <silence> itu jangan sampai terjadi. Jangan. Maka berusaha para wanita ketika suaminya datang itu. Maka dia bersolek, dia berhasil buat suaminya. Maka mungkin ini nih, masukkan anak buat si sesa. Bikin salon khusus yang berangkat ke rumahnya orang-orang. Jadi, mempercantik istrinya mereka ini kayaknya belum digarap. Ya. Iya, kan? Yang banyak itu orang berhias untuk acara pernikahan, untuk acara kondangan, untuk wisuda, untuk apa enggak ada. Bagaimana kita mempercantik istri buat suami? Apalagi ada yang namanya make up, apa make up artis? Ya. Iya, make up artis namanya yang orang kalau ngelihat ini istrinya siapa ini padahal istrinya dia gitu loh Masya Allah bisa sampai seperti itu di make up sampai Masya Allah itu kalau bicara ma'ruf Nabi SAW menyebutkan wanita yang paling baik itu yang kalau dipandang sama suaminya menyenangkan hati menyenangkan hati karena penampilannya indah karena tutur katanya enak ya mak ayah. Masya Allah suami jadi betah di rumah jadi suami pun seperti itu bagaimana dia memuliakan istrinya. Kalau bicara nafkah. Nih. Seorang suami kalau dia punya ibu yang butuh duit dan dia punya istri yang juga butuh makan. Siapa yang lebih diutamakan? Yang? Istrinya? Apa ibunya? Ini makan urusan nafkah ini. Istri dari istri Kalau bicara nafkah Seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya Walaupun istrinya kaya Wajib Jangan suami mengatakan Alhamdulillah satu sudah cukup istri anak itu Tetap wajib kasih nafkah dia. Dan disitulah Kedudukan seorang suami Dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya Tapi kalau kepada orang tua Kalau orang yang tuanya kaya nggak wajib dia kasih nafkah Tapi kalau kepada istri wajib Pak menyebutkan bagaimana kalau istrinya butuh makan dan ibunya butuh makan.